Halo sobat YouTube, jumpa lagi dengan Tuanku Sembilan. Kita membahas spesifikasi motor ADV 150cc. Motor ini digandrungi para peminat pecinta motor skutik matik karena tampilannya yang begitu sangar, buat cocok buat offroader maupun yang hobi touring. Oke, ini motornya, kita lihat bagaimana tampilannya, begitu gagah sekali. Oke, ini kelihatan mana spesifikasi motor dengan tipe rangka double cradle, tipe suspensi depan teleskopik, belakang twin septeng rear suspension, ban depan belakang ukuran 13. Oke, ini ada beberapa hal yang menarik di motor ini. Oke, ini penampilan stangnya, ini tampilan panel kontrol. Oke, ini ke belakang, tampilan dari belakang. Ada suspensi. Ini spesifikasi motor dengan panjang kali lebar kali tinggi 1950, 763, 1153. Mesok. Breaker. Oke, ini kita lihat mana tampilannya dari samping dan ini warna hitam black campur sama silver dengan kapasitas tangki bahan bakar 8 liter dengan minyak pelumas 0,8 liter. Oke sobat YouTube, motor ini cukup bertenaga dengan power 150cc, ini cukup untuk touring jarak dekat maupun jauh, semi off-road. Tampilan dari belakang di Honda ADV 150 ini. Oke, tampak joknya, tempat duduknya begitu eksklusif. Oke, ini spesifikasi dari kelistrikan itu menggunakan tipe baterai atau aki 12 volt dengan sistem pengapian full transistorized distribusi NJK MR8K9. Oke, selanjutnya ini tampilan depan. Oke, mantap sekali guys, ADV 150. Ya, ini kombi brake. Ini cakram depannya itu kualitas. Oke, selanjutnya ini ya, tampilan ADP 150 black tapak samping. Adapun dimensi dan beratnya 132 kg yang tipe CBS, 133 kg tipe ABS atau ISS. Ini cocok orang yang punya tinggi badan di atas 170. Bagi yang tingginya 165 cm kayaknya masih jinjit. Ya, inilah suspensi depannya teleskopik, sistem reman masih combo disc brake.
ini lampu belakang. Tampak tengah daripada motor ADV 150. Ini aksesoris helm maupun jaket yang disediakan oleh Honda. Oke guys, demikianlah sekilas review kita tentang ADV 150. Mudah-mudahan motor ini diterima pangsa pasar masyarakat Indonesia. Oke, jika ada komentar sobat YouTube sekalian, tinggal ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kami tunggu masukan dan saran-sarannya. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jumpa lagi dengan video berikutnya. Oke guys, terima kasih.